Selamat pagi, pemirsa Pos Online. Saat ini bersama saya Dodi, reporter Banjarmasin Pos. Melaporkan dari lapangan Satpas Polda Kalsel di Banjarbaru. Saat ini digelar persiapan apel gelar pasukan operasi Ketupat Intan 2022 Polda Kalsel, yang merupakan operasi kewilayahan yang akan dilaksanakan selama 12 hari mulai dari tanggal 28 hingga 9 Mei 28 April hingga 9 Mei. Saat ini sudah di siagakan personel gabungan yang akan mengikuti apel gelar pasukan yang rencananya dipimpin oleh Gubernur Kalsel atau Kapolda Kalsel Irjen Pol Rekwanto, yang akan memeriksa kesiapan personel gabungan maupun armada yang akan digunakan dalam operasi Ketupat Intan 2022, yang mana tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan memastikan keamanan ketertiban masyarakat, khususnya selama musim mudik 2022 di Kalimantan Selatan. Saya berharap personel yang disiagakan dalam operasi ini dari berbagai satker, khususnya di kepolisian, baik Satbrimob, Polairut, Samapta, Direktorat Lalu Lintas tentunya, juga dibantu dari unsur lainnya, masuk dari aparat pemerintah daerah dan juga TNI. Armada juga disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi Ketupat Intan 2022. Yang nanti akan dipimpin dengan oleh Kapolda Kalsel. Demikian sementara pemirsa Pos Online yang dapat kami sampaikan secara langsung. Selamat pagi.